Hi guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, cerita hari ni cerita hari ni nak ke ATM kejap, keluar duit. Lepas tu nak pergi basuh motor. Lepas tu nak apa lagi satu lah, tuang minyak. So sepatutnya hari ni saya dah masuk office dah hari ni, tapi emergency leave hari ni sebab ada masalah sikit. Masalah yang tak dapat dielakkan lah. Motor ni pun dah lama tak cuci dah. So nak pergi masuk office ni kena awal-awal sikit lah kan. Satu lagi benda saya nak share kepada korang. Saya baru beli glove hari tu. Ni dia glove dia. Alamak, terbaik lah. Dia besar sikit, nampak dia terkelebih sikit kat tepi tu kan. Saya beli kat Shopee murah je, dalam RM6. Saya memang dah lama dah nak cari glove yang apa nama ni, yang half cut ni kan, yang nampak jari punya ni. Ada yang full punya, yang sebelum ni saya pakai lah. So usha-usha ada kat Shopee. So ada satu seller tu dia jual. Wah, memang cantik lah, sedap pakai. RM16 betul, murah. Oakley ke apa tak brand dia. So tanpa membuang masa, terus beli. Sebenarnya suka juga pakai yang full punya, tapi kalau pakai yang half punya lagi, saya rasa lagi selesa lah untuk saya kan. Protection tu tak ada, protection tu tak ada. Dia ada dekat apa, dekat belakang ni. Tapi belakang ni tak ada yang keras tu lah. Cuma dekat ni lah dia ada dia punya tag dia tu. Beberapa hari ni ada tension sikit lah pasal apa nama, pasal mikrofon ni. Hei, dah 2 hari saya rasa saya keluar malam buat testing. Ingat nampak vlog, tapi bila masuk dekat PC nak edit tengok sound trouble. Sebab hari tu tak tahulah apa problem dengan mikrofon ni kan. Dia macam cracking sikit. Tak tahulah cracking ke apa nak dipanggil kan. Bila dia macam lebih macam 100 bawa laju angin kuat kan, dia akan jadi macam ada bunyi-bunyi yang tak enak didengar. Tu yang buat bengang tu bila bila korang nak edit, bila dengar benda-benda macam tu kan, sakit hati je. So hari 2 ni testing mikrofon lama, mikrofon Boya LM20. Saya try juga usha dekat Shopee, dah tak, macam dah tak ada jual lah. Sebab ramai yang jual yang satu lagi tu, yang dia ada macam adapter control tu kan. Yang LM20 ni dia pendek sikit. Dia pendek sikit. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan adapter untuk GoPro lama lah. GoPro 4 ke apa benda kan. Yang saya tengah pakai ni Komika. Komika apa lah nama model tu, Komika CV something lah. Saya pun dah lupa lah code model tu. So ni lah try balik pasang yang Komika tu balik. Sebab Boya tu sound trouble sikit lah. Tak tahu kenapa. Adakah adapter GoPro 7 ni yang problem ke? Aduh, tension dah lah. Tapi kalau adapter ni yang problem, dia tak silap saya lifetime warranty kan. So kalau ada problem juga, tak tahulah macam mana. Maybe nak try pasang balik GoPro 4 saya, masih ada lagi standby.
code GoPro 7 ni problem apa kan, boleh lah pakai GoPro 4. GoPro 4 silver saya tu pun masih lagi bekerja dengan baik, memang terbaik GoPro Hero 4 ni, cuma dia tak ada stabilization. Haa, tu je tak ada. So keluar ni pun nak testing mikrofon Komika ni. Saya balut dekat mikrofon dia tu dengan apa nama tu, dead cat yang berbulu-bulu tu. Sebab masa beli Komika ni memang dapat lah dead cat tu, dia bagi sekali kan. So tak pakai, saya tak pakai foam tu lah, foam yang macam span tu kan. So ni nak keluar duit kejap. Ha, yang bestnya tak payah nak cabut glove lah, sebab glove ni memang dah half cut kan, jari korang boleh guna. Ha, itulah kelebihan dia kalau pakai glove half cut ni. So korang nak cucuk duit ke apa ke, tak payah nak cabut glove ni, senang nak tekan apa benda kan. Ha, ha. Okay, settle. Sekarang ni nak terus pergi ke basuh motor. InsyaAllah besok maybe nak masuk office, tapi tak tahu lagi. Tengok keadaan keadaan rumah saya lah, yang saya kata tadi ada masalah sikit dekat rumah. Kalau tak ada apa-apa masuk. Tapi dengar kata tadi, dia kata suruh EL lagi sebab takut something happen eh. So nak standby lah. Oh, memang berkicap hari ni, panas. Tak tahulah ni jenis panas, panas yang jenis nak hujan ni, kejap lagi ni. So tadi glove ni memang terbaik lah, cuma saya terbeli size XL, patutnya ambil L ataupun M. Dia dah terpuak sikit kat tepi ni, macam besar pula. Tapi tak apalah, masih boleh pakai lagi, sedap pun sedap. Lepas tu dia punya, dia punya ni jenis macam ni lah. Haa, korang pakai ni ok lah, apa hati lah. Korang apa hati. Lagi satu, saya ni tengah berkira-kira ni nak tukar balik exhaust apa nama ni, exhaust AHM saya lama tu. Dulu buka balik sebab yelah kan, hari tu ada apa tu, ada yang kecoh pasal exhaust bising ni kan. So polis pun asyik buat buat roadblock je. Tapi tak adalah bising sangat AHM tu, okey je kot. Pakai exhaust bising ni tak adalah bising sangat, macam macam berapi-rapi ke apa benda. Just bising lah, bukan bising lah, dia macam ada sound sikit lah. Sebab kalau motor skuter ni tak ada sound, itu problem dia. So bila korang menyelit-nyelit dekat jalan-jalan jam ke apa benda kan, so exhaust tu dapat membantu lah kan sikit. Kadang-kadang orang bawa kereta ni tak perasan ke, ataupun memang tak nak perasan ke. Kadang-kadang dia orang nak belok, nak tukar lane main masuk je kan. So kalau ada bunyi exhaust ni, so dia orang alert lah sikit. Wah, ada bunyi something dekat belakang kan. Itulah tengah berfikir-fikir balik nak pasang balik ni. Kalau nak pasang pun pasang sendiri, malah tu nak pasang kedai lah. Benda simple je, tapi itulah kan, rajin tak rajin je lah. Sebab nak masuk kerja ni memang tempoh jam banyak. Kalau start, kalau pakai exhaust je ni, exhaust diam je ni, problem lah. Ok bos, berapa? 7 lah? RM7? 7 ringgit? RM4? Sudah naik ya? Tunggu sama. Hari tu RM7 je? Tunggu sama, model bijinya 7, itu 8. Saya masuk sini RM7.